inilah yang mengangkat Kalimantan Barat di pentas industri musik nasional. Dengan lagu inilah anak kampung bisa dihargai oleh nasional di Indonesia. Kami bangga terhadap Kalimantan Barat sehingga kami dapat menciptakan lagu ini untuk Kalimantan Barat.
Tepuk tangan dong dari yang mampu. Dan juga di sini ada musisi handal dari Kalimantan Barat, dari tepuk tangan dong Andre John. Jadi saya mengatakan bahwa ingin menjadi bangsa yang besar, ingin menjadi musisi yang besar, kita harus mengingat pendahulu dan siapa yang membantu kita. Satu lagi ini adalah seorang yang menjadi mentor Arwana. Mungkin kita semua tahu dan mungkin kita bisa nyanyi sama-sama dengan lagu ini. Jangan takut, yang tahu kan yang nggak tahu kata-katanya, kata-kata itu ya. Oh,
adalah sebagian seperti saya bilang tadi adalah kita menghargai para tanda bulu dari Arwana seperti bagaimana Palas terus-terus. Mereka adalah orang-orang yang sangat menginspirasi dari Arwana yang meminta lagu inspirasi kurangan dia ada di atas meminta lagu apa? Mungkin ada request mau ngomong apa? Potong lebih asa boleh apa pun boleh. Aku nanti.
semua perjuangan ini untuk Sultan Hamid. Kita dedikasikan apapun yang kita lakukan di malam ini adalah doa terbaik dan perjuangan terbaik untuk Sultan Hamid II. Masih ada request lagu? Mungkin Bang Ansari mau nyanyi kali? Ini yang kita tunggu, bahwa kita akan menyanyikan lagu Sultan Hamid. Kita akan menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia dulu, nanti yang bahasa Inggrisnya kita share bersama. Sultan Hamid II,
beliau menjadi pahlawan nasional. Amin. Akal sehat tidak cukup, akal merdeka. Merdeka. Baiklah, ini untuk lagu session kita yang terakhir. Kita panggil kembali untuk Yan Mahmud. Tangan dong untuk Yan Mahmud. Ini lagu untuk pemangku bangsa juga. Lagu ini adalah dalam Singer Hit Arwana, juga berjudul album yang merupakan Nabi Katulistiwa. Thank you.
Kalau ada yang mau nyanyi ke depan, di sini banyak sekali musisi yang ingin menyumbangkan suara dan harapannya, silakan. Ini mau nyanyi. Balik aja lo. Kembali. Oca. Saya. Soalnya saya bagus. Nyanyi. Saya suara saya macam paus bang. Jadi oktava agak lewat sedikit. Jadi manisnya normal. Cari ke. Oca kan dia juga. Kembali. Saya katakanlah mau nyanyi yang kata. Selangkaian lagu sudah kita dengarkan ya. Tapi ada pemuncak lagu yang sayup-sayup tadi sudah diperdengarkan. Kalau ini versi bahasa Inggris. Terima kasih atas kerjasama Kampung Inggris Purnama yang telah membantu mentranslasikan lirik bersama Bang Yudi. Tepuk tangan yang meriah untuk Kampung Inggris Purnama dan Arwana. Bang Yudi ini dapat pendidikan musik ke Shanghai dan juga ke Australia. Jadi musisi yang makan bangku sekolah untuk dapat filosofi bermusik adalah Yudi Arwana Chan yang berada di tangan. Tadi sore bincang-bincang di Lentera Cafe bersama Ketua Yayasan Sultan Hamid, kita tidak hanya sekedar memperjuangkan Sultan Hamid, sang perancang lambang negara sebagai pahlawan nasional, tapi kita juga berpikir tentang pendidikan musik di Kalimantan Barat agar lahir musisi-musisi hebat internasional. Insya Allah akan lahir sekolah musik bertaraf internasional bersama Bang Yudi Chaniago Arwana, bersama Bang Henry Lamidi, bersama Bang Mahmud, Bang Ian Mahmud, mudah-mudahan di backup juga sama Syarif Mahmud. Yang jelas, kampus Universitas Hiburan dijumpin juga oleh Mahmud, namanya Mahmud Akil. Putranya menjadi bupati di Kabupaten Tuburaya Menanjak, namanya Bunda Mahendrawan. Apalagi ya, lagu ini dalam versi bahasa Inggris, agar penikmat sejarah lambang negara yang paling indah di seluruh dunia adalah lambang negara dari Nusantara, dari Aceh sampai Papua, namanya Elang Raja Wali Garuda Pancasila yang didesain tangan oleh Sultan Hamid II, Sultan ke-7 Kesultanan Kadriyah Pontianak. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, ada satu poin lagi yang ingin saya sampaikan. Kenapa kita perdengarkan lagu Sultan Hamid II, Elang Raja Wali, Sultan Hamid II, Elang Katulistiwa dalam versi bahasa Inggris ini agar masyarakat internasional yang bertanya kenapa lambang Garuda Pancasila itu indah sekali, mereka mengetahui sang perancangnya adalah Sultan Hamid II. Diperdengarkan dalam bahasa Inggris. Saya mencoba mengirimkan beberapa lagu ini untuk dikurasi di tingkat internasional. Kita kirim ke ASEAN Studies yang berada di Universitas Hamburg di Jerman, yang dikurasi oleh seorang dosen namanya Yati Mirdayanti MA. Setelah diperdengarkan oleh beliau, beliau mengatakan bahwa luar biasa, lagu ini indah sekali, memadu padankan unsur etnik besar di Kalimantan Barat, ada unsur Melayu, unsur Dayak, dan unsur Cina. Tepuk tangan sekali lagi. Mudah-mudahan versi video klipnya bisa mengalahkan Lati. Tahu Lati? 8,2 juta pendukung. Insya Allah dari bumi Kalimantan Barat dapat dukungan 10 juta. Amin.
silakan Bang Yudi. Oke, lagu Sultan Hamid 2 ini dalam English version kami namakan adalah The Eagle of Ecuador yang berjudul Sandera Peristiwa. Dan alhamdulillah lagu ini diapresiasi oleh 67 negara. Tepuk tangan dong untuk Sultan Hamid. Jadi inilah apresiasi yang terbesar dari saya mewakili kawan-kawan bahwa lagu The Eagle of Ecuador ini diapresiasi sampai ke luar negeri. Makanya dengan susah payah saya belajar bahasa Inggris, dan terima kasih untuk Purnama, Kampung Purnama Inggris. Kampung Purnama Inggris yang telah mentranslate lagu ini dengan sangat manis dan sangat baik. Ya, Kampung Inggris Purnama, tepuk tangan dong untuk Kampung Inggris Purnama. Mereka lah yang mentranslate lagu ini setelah lagu Indonesia, dan insya Allah besok akan kami buat video klipnya. Dan lagu ini adalah pesan dari kawan-kawan dari Yayasan Sultan Hamid Teraju bahwa lagu ini adalah tiga etnik yang kami satukan, Dayak, Cina, dan Melayu. Itu adalah satu spirit dari Sultan Hamid bahwa beliau adalah pemersatu satu bangsa. Boleh kita lihat sama-sama? Jangan lupa, saya baca teksnya. Channel Amsari Dimyati dan Teraju Channel. Ini Dayak. Terima kasih untuk Bicaros. Look into your eyes, just like an eagle. The colors of the deep, the color of my eyes. Fly away in the wind to the end of the country. Step over the line with all of your referee. With all the blood and all the tears of you. Stand up for the union of the nation. Your name is my hero forever.
Bapak Ibu, untuk semua kami.